Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang kemuliakan, di akhir segmen kita, sebelum doa ada dua hal yang ingin saya bahas. Yang pertama, hadis qudsi dari firman Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan di dalam sahih Bukhari bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat hadir di majelis zikir seperti ini. Maka malaikat itu hadir memenuhi sampai ke langit yang pertama. Dan mereka dikatakan oleh Allah setelah selesai majelis itu, Allah bertanya, padahal Allah Maha tahu. Kenapa Allah bertanya? Karena Allah ingin tunjukkan kepada manusia, khususnya umat ini, bagaimana Allah memuliakan majelis seperti ini. Maka Allah bertanya kepada malaikat, dari mana kalian? Dari majelis zikir, wahai Allah. Apa yang kalian saksikan? Mereka berzikir dan berdoa. Allah tanya, apa yang mereka minta? Mereka meminta surga, wahai Allah. Apakah mereka sudah melihatnya? Belum, wahai Allah. Bagaimana jika mereka melihat surga, wahai para malaikatku? Malaikat menjawab, pasti mereka lebih ingin lagi minta surganya. Lalu Allah tanya lagi, apa yang mereka risaukan? Malaikat menjawab, mereka risau dengan api neraka, wahai Allah. Apa mereka sudah lihat api neraka? Ini bentuk daripada Allah memuliakan orang yang percaya pada hal-hal yang gaib. Mereka belum melihat neraka, wahai Allah. Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Pasti lebih takut lagi, wahai Allah, pada neraka. Mereka juga memanggil-manggil dan berzikir menyebut namamu. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya pada para malaikat itu, mereka berzikir mengingatku, menyebutku, apakah mereka telah melihat aku? Tidak, belum, wahai Allah. Mereka tidak melihatmu. Maka Allah bertanya, bagaimana jika mereka melihat aku? Pasti lebih khusyuk lagi, wahai Allah, zikirnya. Maka Allah berfirman, ushidukum malaikati inni qad ghafartu lahum. Saksikan, wahai para malaikatku, aku sudah mengampuni seluruh dosa mereka. Jadi hadirat, inilah salah satu bentuk daripada kemuliaan zikir. Kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat iman kita, memperkuat keyakinan kita, menjauhkan gangguan-gangguan dan godaan-godaan syaitan, jin dan iblis dan seluruh kekuatan batil dari bentuk jin dan manusia dan seluruh makhluk gaib yang mengganggu kami, dan dekatkan pada kami makhluk-makhluk gaib yang mulia, para malaikat pembawa rahmah, para malaikat yang kau perintahkan untuk menyampaikan barakah, rizki dan keberkahan. Maka wahai Allah yang maha memiliki kerajaan langit dan bumi dan membentangkannya dari tiada, kami berzikir memanggil namamu. Fadhkurullah dhikran kathira wa qulu jami'an, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari musibah, musibah yang menimpa kami. Singkirkanlah musibah yang akan datang pada kami. Jauhkanlah dan gantikan dengan rahmat-Mu, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, jauhkan kami dari tipuan, dari orang-orang yang menipu kami dengan berpakaian islami namun mereka membawa tipuan-tipuan yang batil. Jauhkan kami dan jaga kami dari tipuan yang menjauhkan kami darimu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pastikan nama kami tertulis di dalam pintu-pintu sorgamu. Jangan tertulis satupun dari nama kami di pintu neraka-Mu, ya Allah. Limpahi kami kemudahan, limpahi kami kedamaian, limpahi kami kebahagiaan, limpahi kami keluhuran, wahai yang maha memiliki segala, ya Allah. Wahai yang maha memiliki segala ketentuan, wahai yang maha memiliki setiap nafas kami,
Wahai yang membuat kami dari ketiadaan, kami akan kembali ke alamul barzakh, pisah dengan keluarga dan teman, ditinggal semua kekasih dan sahabat. Kami hanya ditemani amal pahala dan dosa kami. Di saat itu bagaimana nasib kami, ya Allah? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kau akan berjumpa dengan Allah. Kau akan bertemu dengan Allah. Untuk dipertanyakan setiap nafasmu di dalam kehinaan atau dalam keluhuran. Wahai Allah, saat kami berjumpa denganmu, jadikan perjumpaan yang terindah. Jangan kau jadikan perjumpaan hamba yang kau dendam atas dosa-dosanya. Sambut kami dengan seindah-indah sambutan. Jangan kami disambut dengan kemurkaanmu. Ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu, ya Allah. Semua dosa kami yang telah lalu kami tenggelamkan dalam samudra pengampunanmu, ya Allah. Dan masa depan kami, kami titipkan pada pintu kedermawananmu, ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nab'ath insyaallah taala min al-aminin, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil mursalin sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam surat An-Nisa ayat 120 Allah berfirman, setan itu memberi janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Maka untuk itu jangan pernah lelah untuk terus mendekat kepada Zat yang Maha Gaib. Dialah Allah. Pemirsa, demikian tadi tabligh akbar untuk kesempatan kali ini. Dan jangan lupa besok kami akan hadir dari Masjid Alawiyah, Pondok Pesantren Asy-Syaifiyah, Jalan Raya Jatiwaringin, Jakarta Timur, bersama guru-guru kita yaitu Ustadz Zaki Mirza dan Nur Iskandar SQ. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Saya Agung Izul Haq bersama segenap kerabat kerja Tabligh Akbar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.